Biasa-biasa aja kita mah. Layaknya orang biasa. Layaknya orang biasa. Nah, dia juga mengasih surprise, tapi dia mah diem-diem. Kalau gue kan mulutnya memes. Jadi orang sebelum gue kasih surprise, orang udah tahu. Nantilah kan ada, masih ada Valentine, masih ada... Jika Valentine kayak anak SMA. Ya ampun, iya dia mah. Perjalanan kehidupan gue yang tadinya sendiri, terus sekarang yang tadinya sendiri sekarang berdua. Kadang 3 bulan ini juga masih ada aja cekcok-cekcok gitu yang gak biasa. Biasanya kan gue emang sendirian, tapi sekarang ada dia. Itu masalah-masalah kecil aja gitu, masalah baju lah, berantakan di kamar. Isinya baju dia semua. Masa gua pakai daster lu. Lu packing-packing, ya dia yang packingin semuanya. Cuman ya pasti adalah masalah-masalah kecil yang sebenarnya enggak penting, cuman karena penyesuaian aja berdua. Yang tadinya gue juga nggak suka sepatu jadi sepatu beli terus gara-gara dia nih sepatu baru nih. Oh, jela awas kakinya sakit. Oh, pilihan gigi nih. Mana pernah gue beli sepatu bagus suruh beli, katakan Nora kamu sponsor terus gitu. Ya udah. Sekarang masaknya apa sih, Gigi? Masak air! Ya, enggak. Kalau Raffi mah enggak ribet, dia mah enggak dimasakin. Karena kan kebanyakan juga di luar rumah. Jadi, enggak pernah ya? Belum dimasakin? Belum. Selama 3 bulan belum pernah masak spesial buat saya. Nantilah pada momen itu. Nanti di suatu hari yang cerah. Karena aku enggak pernah pulang ke rumah, tapi dia jago masak sebenarnya. Raffi juga seharian di jalan. Jadi kalau kita makan biasa yang gampang aja cari makan di luar. Karena emang kita juga tiap hari aku sibuk juga, dia juga sibuk, sibuk tidur. Bahagia itu udah datang enggak sih? Oh, didoain aja pokoknya kalau kabar bahagia didoain aja ya. Jadi surprise di ulang tahun nanti juga itu kabar bahagia aja. Ya. Kok jadi surprise kerja apa? Ya kita kan berusaha aja terus sebagai laki-laki tiap malam berusaha lah.